Oke, jadi hari ini saya akan coba iseng-iseng mencari game di internet. Namanya Evangelion 2. Jadi, seperti judulnya, game ini mengadaptasi dari anime Evangelion. Ya, pasti kalian sudah tahu lah Evangelion. Karena bahkan sampai sekarang, dari tahun 90 sampai sekarang itu anime ini masih cukup populer. Masih sangat populer bahkan. Tapi sayangnya saya baru tahu anime ini beberapa bulan lalu, sekitar hampir 6 bulan lalu atau lebih mungkin. Ya, begitulah. Jadi bisa kalian lihat di sini bahkan teksnya aja nggak ada gitu loh. Jadi nggak tahu mana yang new game, tapi kita kira-kira aja new game yang paling atas lah. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung new game. 12時30分。東海地方を中心とした関東中部全域に特別非常事態宣言が発令されました。住民の方々は速やかに指定のシェルターへ避難してください。繰り返しお伝えします。 Oh ya, karena ini game berbahasa Jepang, hanya dari region Jepang, saya akan coba terjemahkan. Jadi saya akan coba terjemahkan berdasarkan anime yang saya tonton. Jadi karena game ini juga mengadaptasi langsung dari alur ceritanya. Ikari Shinji-kun ne. Gomen, omatase. Watashi wa Misato, Katsuragi Misato. Anata o mukae ni kita to. Notte. Jadi ada anak namanya Shinji Ikari, dia diundang ke markas Nerf dengan dijemput langsung oleh anggota dari markas Nerf, yaitu Misato Katsuragi. So, kokuren chokuzoku no hikoukai soshiki. Ichi no iru tokoro desu ne. Ma ne. Otousan no shigoto o shitteru? Jinrui o mamoru daiji na shigoto da to kiite wa imasu. So. Jadi Shinji ini diundang ke markas Nerf oleh ayahnya sendiri. Dan bapaknya ini sudah lama tidak menemui Shinji. Dan tiba-tiba aja diundang oleh bapaknya ini. Kyodai robot? Jadi Shinji diminta untuk mengendarai sebuah robot raksasa yang bernama Eva Evangelion. Dan ini adalah ayahnya si Shinji, Gendo Ikari. Jadi karena Shinji ini nggak mau mengendarai Eva, maka jalan satu-satunya adalah mengandalkan seorang anak, Ayana Mirei. Jadi sepertinya si Ayana Mirei ini sudah pernah disuruh untuk mengendalikan si robot Eva itu, tapi tidak bisa. Makanya si Gendo ini meminta Shinji untuk mengendarai si Eva.
ちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。やります。僕は乗ります。Jadi karena dia kasihan sama Rey, dan akhirnya dia bersedia untuk mengendarai robot Eva. Jadi Shinji itu dimasukkan ke suatu kapsul mungkin entry plug namanya, dan entry plug tersebut dimasukkan ke dalam robot Eva dengan Shinji sebagai pusat kendali robot Eva ini. Oh ya, jadi ini mengadaptasi dari remake-nya, bukan anime aslinya di tahun 90-an, tapi mengadaptasi remake-nya pada tahun 2010 atau mungkin kurang 2010-an ke bawah lah kira-kira. Karena untuk remake-nya sendiri itu seperti film ya, jadi terdiri dari beberapa bagian. Sekarang kita akan menghadapi seorang sebuah makhluk yang mereka sebut sebagai malaikat. Jadi untuk menggerakkan si Eva ini dengan analog button. Jadi yang tadi itu adalah Ritsuko. Oke, kita akan menggerakkan robot Eva. Ayo jalan, jalan. Lo. Kok jatuh? Shinji-kun, shikari shite. Ya mungkin karena dia belum terbiasa ya. Tapi uniknya robot Eva ini, dia bisa mengeluarkan darah. Entah itu darah asli atau bukan. Sudah mulai mengamuk. Eva mengamuk ini dengan keadaan Shinji-nya itu tidak sadarkan diri. Jadi tiba-tiba dia mengamuk. Oke, jadi kita akan membuka gerbang apa ini namanya? Oh, salah. Apa namanya? Etifield ya. Kita akan coba lagi. Oke, berhasil.
kemudian bulat. Yo. Oke, akhirnya kita berhasil mengalahkan malaikat. Apa ini? Nggak tahu. Jadi untuk setiap kerusakan dari Eva itu dikurangi 20% ya. Asik. Pilot 5 poci tip entah apalah. Oh jadi kita suruh save ya. Save dulu lah. Dai 4 no shito shurai to sono senmetsu. そして 3番目の子供の接種及びエヴァ初号機の初期動概ね凍結された 0号機に比べ rapat antara para pemimpin di Sili, saya juga kurang tahu apa itu. Dengan ya, jadi rapat pimpinan Sili, entah apa itu. Bosoji's recorder? Yoryo zero desu. Nani mo kakikomarete imasen deshita. Kekka, genin fumei ne. Heiki toshite no shinraisei, chito kibishi sugiru wa ne. Tashou fuguai demo. Daigo no shito shitsugen ji ni mata yakudateba yoi. Shinpai naku. Oh, jadi rapat antara pimpinan Sili dengan Gendo. Entah bahas apa, mungkin bahas tentang Eva ini ya. Kekakudori ni na. Nerf to Eva no tekisetsuna unyou wa kimi no sekimu da. Kuregure mo shitsubou sasenu you ni tanomu yo. Sayo. シト殲滅はリリスとの契約のごく一部に過ぎん。人類補完計画、その遂行こそが我々の究極の願いだ。分かっております。全てはゼーレのシナリオ通りに。 Dan Shinji sekarang masuk rumah sakit. Rumah sakit karena tidak sadarkan diri ya. Akhirnya dia bangun. Kaichou-sou-ne. Kyou wa anata wo Nerf Honbu e annai suru wa. Chichi no shokuba desu ka? Watashi ya anata, Shinji-kun no shigoto no ba demo aru no yo. Sa, ikimashou. そうよ。あなたはエヴァンゲリオン初号機のパイロットなのだから。だから、あなたの仕事場でもあるのよ。また、あれに乗んなきゃいけないのか。一人でですか？それでいいの、シンジ君。いいんです。一人の方が、どこでも同じですから。 Misato mengajak Shinji untuk ini ya, tinggal di rumahnya. Sama-sama. なんだか寂しい街ですね。時間だわ。
を現役要塞都市、第三神道教師、私たちの町よ。そしてあなたが守った町。シンジ君の荷物はもう届いていると思うわ。実は私も先日この町に引っ越してきたばっかりでね。さあ入って。お邪魔します。シンジ君、ここはあなたの家なのよ。ただいま。お帰りなさい。ペンギン。ああ、彼はペンペン。新種の温泉ペンギンよ。Jadi Misato punya peliharaan seorang seekor penguin. Tapi penguinnya bisa hidup di tempat panas. Bukan tempat dingin seperti kutub ya. Hebat. Atarimai ka. Kono machi de shitteru toko nante doko ni mo nai mon na. Shinji-kun, koko wa anata no uchi nano yo. Nande koko ni iru ndaro? Shinji-kun, akeru wa yo.一つ言い忘れていたけど、あなたは人に褒められる立派なことをしたのよ。胸を張っていいわ。おやすみ、シンジ君。頑張ってね。Oke, apa ini? Semacam tutorial mungkin. So stay, lalu berlalu. Oke.Sini saya cuma bisa baca aja, nggak bisa mengartikan huruf apa namanya, hiragana. Hanya bisa membaca hiragana dan katakana. Kalau kanji itu sedikit aja, yang saya tahu sedikit aja. Jadi sate ima kara irona bla 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 suru ni.Ono bla 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 teku anata ni te moshi mosaimasu ka wakarimashita yoroshi nande ne parah tutorial apa ini juga gak tahu.Aduh. Saya kalau apa nih, kalau tombol bulat, masalahnya nggak ada English patch-nya. Jadi game ini hanya tersedia di region Jepang dan hanya berbahasa Jepang. Ya itulah susahnya cari game. Tekan segitiga, tekan tombol kotak itu apa lah, nggak tahu juga. No bla 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 bla. Kalau baca satu-satu kelamaan, jadi saya persingkat jadi bla 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 bla. Ya tahu. Riko record mungkin. Sore bla 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 bla. Ya ha ya aku tahu. Hai sisThe menu tutorial. System menu segitiga, tombol segitiga. Jadi main untuk menu tekan segitiga ya. Nandesune. Ya. Yain aja.
Shinji. Tidak tahu. Hah? Oke. Ternyata gamenya error ya. Jadi berdasarkan pencarian yang saya lakukan di internet, game ini ternyata error. Setelah tadi tutorial tadi, dia langsung kembali ke menu awal. Jadi ini masih belum ada yang memperbaiki file game ini. Ya, jadi saya sarankan kalau kalian ingin main game ini di emulator, mending nggak usah, karena percuma aja karena kalian cuma main di awal aja terus selesai, udah itu aja. Jadi kalau kalian misal ingin main game ini dengan lancar, mungkin kalian harus main yang versi PS2 nya atau mungkin kalian beli langsung gamenya untuk game PSP nya dan main langsung di PSP nya dan mungkin itu akan bisa dilakukan. Oke, jadi sekian aja untuk game Evangelion 2. Ya, intinya gamenya sedang error, hanya bisa di awal-awal, jadi singkat saja. Oke, terima kasih.